Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, PKR secara rasmi memecat bekas naib presidennya Tian Chua berikutan keputusannya untuk bertanding di kerusi Parlimen Batu sebagai calon bebas pada pilihan raya umum ke-15. Pengerusi Lembaga Disiplin PKR Tan Yee Kew memberitahu Malaysia Kini bahawa keputusan itu dibuat semasa mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP Parti malam semalam. Ya, semalam MPP ada mesyuarat dan kami memutuskan untuk memecatnya secara rasmi, katanya ketika dihubungi hari ini. Katanya lagi seramai 5 anggota PKR yang telah dipecat termasuk Tian Chua. Semua dipecat kerana bertanding sebagai calon bebas atau atas tiket parti lain. Mereka yang akan dipecat kerana tindakan tata tertib lain akan diumumkan kemudian, katanya. Menurut Tan, 4 lagi anggota ialah Puan Chi Hao dari cabang PKR Parit Buntar, Ahmad Tarmizi Muhammad Ghazali dari cabang Gopeng, dan M. Moganan dari cabang Taiping. Pua dan Ahmad Tarmizi masing-masing bertanding di bawah tiket warisan di Keranji dan Cenderiang, manakala Moganan bertanding di Taiping sebagai calon bebas. Sementara itu, Nur Khairunisa Abdullah dari cabang Sadong Jaya turut dipecat kerana bertanding di Sadong Jaya semasa pilihan raya Sarawak 2021. Sekian saja perkongsian berita hari ini. Nantikan perkongsian berita selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih.